pilihan lain. Bila kau menghuni kegelapan. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Karena boleh kagak sama emaknya ke rumah papanya. Tapi sama emaknya mau ngelamar cucunya begono. Datang aja kalau lu berani. Kita tidak usah melibatkan polisi. Karena nantinya permasalahan ini akan jadi tambah rumit. Gue ngelakuin ini buat lu. Gue gak bisa lihat lu sakit, Rin. Gue gak bisa nyakitin bokap nyokap lu. Jadi lu memang kongkol ya. Mau ngancurin anak gue. Bikin malu gue. Sudah hampir maghrib. Belum juga pulang kursus. Nolita! Tante Cece ngerti sekarang. Jadi maksud kamu, Bang Cecep lagi makan nasi goreng, iya. Terus dia ketemu Satpam Gadungan yang ngaku Satpam Presiden. Jadi dipanggil Pak Satpam Presiden, iya? Iya. Nah, Niki. Tante Cece tuh bangga banget sama kamu. Kamu tuh masih kecil, tapi pikirannya udah dewasa banget. Kamu jauh-jauh datang ke sini cuma buat minta maaf. Kesalahannya bukan gara-gara kamu lagi. Gara-gara Kak Sabrina ya. Harusnya kan Kak Sabrina yang ke sini ya, Niki ya. Tapi Tante Cici mau kan maafin Kak Sabrina? Mel. Tumben lagi banget muka lo, lagi gaji lo kerja. Gue gak tega tuh, mau nyampeinnya sama lo. Apa sih lo, jangan kayak penyanyi dangdut gitu deh. Gak usah disedih-sedihin. Bilang aja kenapa sih. Cek, lo udah gak boleh kerja di kantin itu lagi. Batas cuti lo cuma 5 hari. Gue kan sakit, Mel. Lo kan tahu sendiri, bangun aja susah, Mel. Apalagi gue kerja. Gue udah berusaha jelasin, tapi si bos gak mau tahu. Dia tetap aja mecat lo. Satpam Presidennya kemari ya. Kalau Satpam Presidennya dimari, artinya nikinya kagak sama dia. Tapi pondanya bawa karung ya. Jangan-jangan dia mau nyulik emaknya Encep. Encepnya kudu nyelamatin emaknya Encep. Gimana caranya ya? Encep punya selepetan. Kelepet aja kali ya. Hai. Hai kambing. Kelepet aja banget hai kambing. Siapa yang liput jidat gua? Kenapa, Bang? Kayak kambing lagi. Siap! Sialan! Rasain lu! Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini masuk ke mulutnya. Aduh, 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 aduh.
Makan dong, tai kambing dong. Makan dong, makan dong, tai. Jalan. Yaudah, yaudah. Ini pasti ada orang sengaja ngerjain kita. Ya. Hei, setan! Keluar lo! Di mana ada setan? Ada setan! Bapaknya setannya di mana, bapaknya? Bang, itu Cece bawa sepetan, bang. Pasti dia ngerjain kita pakai tai ini, bang. Benar, bang. Benar. Tangkap dia! Karungin dia! Tangkap mau dikarungin, cek kodok kabur! Hei, Cece! Pulang kerja mampir ke warteg. Beli lauk makanan kesukaan lo, peda sama jengkol. Masih, Mel. Jadi makanan kesukaan Tante Cece tuh ikan peda sama jengkol ya? Rahasia ya, Non. Sama dong kayak Bang Cecep. Emang Bang Cecep suka ikan peda sama jengkol? Bang Cecep tuh suka banget. Kalau makan ya, habis 10 ekor, Tante. Yang benar. Bener. Sama dong. Tante Cece juga kalau makan ikan peda bisa habis 10. Lu jangan lebih-lebihin dong. Kasian Cece tinggal sama gue. Ce, tapi ngomong-ngomong banyak banget sih kesamaan lo sama Cecep. Siapa ya gitu? Udah biar-biar gue aja yang bukain. Kalau ada yang lagi utang jangan dibuka ya. Beres. Tante Cece lagi mikirin apa sih? Tante lagi ngeliatin mukanya ikan peda. Enggak, Noniki. Tahu nih Tante Cece tiba-tiba aja kepikiran sama Bang Cecep. Tante Cece bisa aja. Ce, bokap lu tuh. Kayaknya dia ada masalah. Bukan bokap gue kalau nggak ada masalah. Udah makan lagi. Enak nggak? Enak nggak? Tahu. Tambahin dong nih cabenya nih. Pedanya. Mau nambah nggak dong? Mau kemana Pak? Urusan laki-laki. Gak usah tanya-tanya. Tapi kan Bapak belum makan. Makan dulu Pak. Ada ikan peda Pak. Alah. Anak siapa nih? Saya anaknya Pak Rigo Om. Lu anaknya Rigo? Beneran? Tadinya gue mau ke tempat lo. Gue mau ciduk anaknya Ringo. Tapi kenapa lo ada di sini? Bapak! 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 Jangan, Bapak! Diam! Bapak jangan anak kecil! Bapak jangan anak kecil saat kita, Bapak tolong! Bapak Niki! Tadi sore gue ke tempatnya Pak Ringo. Lu tahu, si Lesi udah nyiapin polisi buat tangkap gue. Sampai gue dibawa ke kantor polisi. Bapak ke tempatnya Pak Ringo? Kok bisa? Siapa yang ngasih tahu alamat? Si Cecep. Cecep? Non Iki, bentar, Non! Diam lu! Lu tahu, gara-gara dia, si Lesi, gue hampir dimasukin sel. Tapi gue bisa ngeyakinin polisi. Ngerti? Alasan apa gua ngajar dia? Bapak tolongin, Pak. Bapak mau ngapain aja boleh, Pak. Tapi tolong jangan bawa Noniki, Pak. Dia masih kecil, Pak. Mana ngerti, Pak. Tolongin, Pak. Kasian, Pak. Kalau lu mau gua lepasin dia, ya. Lu ke sana. Lu bawa si Sandy, Sabrina sudah datang ke sini. Suruh minta maaf sama gua. Bapak! Lu dengerin dulu. Suruh dia bawa duit 500 juta. Bapak jangan ngaco dong, Pak. Ini apa hubungannya sama uang 500 juta? Itu buat ganti rugi. Ganti rugi harga diri gua, kehormatan gua, rasa malu gua. Ngerti lo? Kalau Bapak punya harga diri, kalau Bapak punya rasa hormat sama Bapak, rasa malu, buka itu pintu, kasihan Non Iki, Bapak. Bapak Non Iki, Bapak. Bapak. Ya Allah. Nah, jauh ya, jauh. Masuk kamar aja.
Ya udah, kita bongkar aja pintu, Mas. Gue takut kalau nanti Bu Lesi sama Pak Ringo tahu bokap gue pakai nyekap anaknya, nanti yang ada bokap gue di penjara. Yaudah, pegangin Mas Daniel. Presiden. Satam presiden bapaknya. Saya kira dikejar-kejar sama presiden kali, Mas. Kagak. Panas banget ini, masih kurtu, Bang. Lagi masih panas sedot aja. Kapan aus setannya, Mas? Ini jadinya berapa ini? Bajigur sama ubi jadi 900, Mas. Kebeneran, Nek. Siapnya punya 1000 perak, Nek. Ini, Bang, ya. Nah, kalau 1000 dikurangin 900 jadinya berapa, Nek? Nggak cepet, Bang, Nek. Sebenarnya buat abangnya aja deh, kagak usah dibalikin ke Encep. Ah, yang bener, nih? Iya, bener. Makasih ya, Mas, ya. Ya. Lumayan, masih ada 100 perak. Iya. Wih! Aduh! Kayaknya kemari lagi, Nek. Apanya? Ada yang nanyain, Cep, bilang kagak ada, ya? Iya. Kita mesti tangkap si Cecep. Gara-gara dia nyerahin tas gue ke kantor polisi. Teman-teman kita pada ketangkep. Ya, benar, Bang. Kita mesti tangkap tuh anak. Bikin capek aja. Kita karungi dia sekalian, Bang. Bermampus tuh si Cecep. Bangsat, Cecep. Sialan. Benar juga. Ayo. Masih banyak, Bang. Wah, banyak, Bang. Mau beli? Enggak. Tadi Abang lihat
Satpam yang rambutnya kuncir gak, Bang? Enggak. Tadi. Yuk, kita cari dah. Enggak. Tak pernah lama yang Satpam presidennya kakak ngeliatin ngecapin. Digurnya nak. Bang. Itu Cecep, Bang. Wih. Cari dia. Bang. Ah! 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 Saya tahu benar ini Kang Buntu. Si Cecep pasti nggak bisa lari kemana-mana lagi. Juga. Yuk kita cari. Malingnya lari ke kebun sono kali. Ada apa? Ada maling, Bang. Maling. Iya. Pakai jas hitam, palanya pakai kublok. Iya, benar. Iya, tapi kita cari aja sana, yuk. Maling! Bang, itu sudah cepat, Bang! Ajar! Jangan ajar! Ini saya gerah, jadi nggak kepake, saya buang aja. Kita pinjam boleh kagak? Oh, silakan, ambil aja. Ambil. Beneran boleh? Ya, silakan. Dasar bego, mulai ngebukin orang kau. Oh, harus kabur. Aku bakal ketangkap sama Satpam Presidennya. Malingnya, Bang. Kita bukan mau nangkep maling, tapi mau nangkep Cecep. Lagian, kita ini juga maling. Masa maling nangkep maling? Beko lo. Bener, Bang. Bener. Iya, Bang. Aman kalau ketahuan sama Satpam Presidennya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jangan bakal dipikirnya sama maling nih. Tapi bisa digebukin sama orang-orang di kampungnya nih. Sebuduk nampur bisa mati. Niki, Tante Cece di sini aja ya. Atau kalau nggak Tante Cece pulang, Niki masuk ya? Iya, Tante Cece masuk kayak minum atau apalah Tante, ayo dong. Nggak usah, kamu Niki masukin nanti papanya Niki nyariin, udah. Ya, udah gak usah pusingin, udah kayak nenek-nenek aja Tante Cece. Iya, dan Niki panggil papa ya. Tapi Tante Cece tunggu sini, oke? Nggak, Niki. Thank you.
Cecep. Gue mau. Sen. Gue kecewa banget sama lo. Kenapa lo sakitin hati gue sih? Salah gue apa sama lo? Banyak perempuan di sana yang bisa lo sakitin kayak begini, Sen. Banyak yang bisa lo jadiin pelarian, lo jadiin korban, tapi bukan gue, Sen. Salah gue apa sama lo? Gue punya salah apa, Sen? Sabrina, lo puas kan sekarang? Bener yang lo bilang. Gue memang gak level sama Sandy dan gue bersyukur gue gak sama dia. Dan bener yang lo bilang. Gue cuma cewek miskin, gue cuma cewek kampungan, gue gak punya apa-apa. Tapi asal lo tahu, gue punya harga diri dan harga diri gue jauh lebih besar dibanding harga diri lo. Puas lo? Lihat muka gue, puas kan lo? Cuk, lo kuatin hati lo. Percuma lo nangis. Gak akan ada manfaatnya. Nanti hati lo makin sakit. Gue sakit hati, Mel. Lihat dong muka mereka berdua. Mereka datang dalam hidup gue. Mereka hancurin hidup gue. Dan lihat. Gak ada perasaan bersalah sedikit pun. Udah deh, gak usah pura-pura nangis. Gue udah bisa baca kok skenario licik lo. Sekarang lo ngomong aja to the point. Maksud lo datang kesini malam-malam tuh apa? Gue pengen masalah kita selesai. Gue minta lo berdua datang sama bokap gue. Lo berdua minta maaf. Soal masalah gue gak usah lo pikirin. Benar kan berarti dugaan gue? Emang lo tuh masih kemaruk. Lo yang masih pengen aja kejar-kejar Sandy. Makanya lo ngelibatin bokap lo juga. Dasar lo perempuan gak tahu diri, lo perempuan gak tahu malu. Cucu, cucu. Apa lo kongan? Takut sama lo? Iya. Apa lo? Cucu, udah dong. Cucu, sabar. Sabrina. Asal lo tahu ya. Laki-laki macam Sandy yang gak punya rasa tanggung jawab. Udah gak ada apa-apanya lagi buat Cece. Jadi buat apa lagi diributin? Kalau lo mau, makan tuh Sandy. Ya terus lo ngapain dong datang ke sini? Cece datang ke sini bukan pengen lihat muka lo yang sombong, munafik. Tapi dia mau nganterin adik lo. Ya udah kalau lo gak suka, lo bisa pergi dari rumah gue sekarang juga. Cepetan! Sabrina! Sabrina! Kamu bukannya minta maaf sama Cece. Malah kamu bersikap kasar seperti itu. Papa kok malah belain Cece sih, Pak? Kamu seperti nggak punya hati nurani saja. Masuk kamu! Sandy. Om jadi tidak simpatik sama kamu kalau cara kamu seperti ini. Seharusnya kamu selesaikan dulu permasalahan kamu sama Cece. Baru kamu dekati anak saya lagi. Mana kayak papanya yang minta pinjemin ini, Nenek? Brengsek dong, motor. Kasih buat lu pakai, aduh. Lah, tadi panjangnya mah cuma ngomong pinjam doang, kagak mau minta. Nanti balikin. Enggak, udah kalau lu nggak mau, lu buang sana dikali, aduh. Jangan Dap yang buang, ini pan punya bapaknya, bapaknya aja yang buangnya, nenek. Gue bilang buang, ah. Lah, ngapa bapaknya mah marah banget sama Ancu. Ini Ancu pulangin baju sama topinya ini. Lu pakai aja, lu pakai. Tapi gue nggak mau. Bapaknya aja yang pakai ini. Udah. Ini kan punya bapaknya, ya kan? Ya kan? Ini punya bapaknya, bukan punya Ancep. Aduh, ketahuan aku. Ada apa nih, Cep? Ini. Ncepnya kan, tadi kan ketemu bapaknya di jalanan. Ya, nah, bapaknya mah buang tapi ininya sama baju ininya. Tapi daripada dibuang, Ncep pinjam. Bagaimana katanya, kan boleh. Karena sekarang Ncep mau balikin. Bapaknya marah. Ini punya Ncep. Bukan punya saya. Enak aja orang Ncepnya pinjam nih. Ncep balikin punya bapaknya. Enggak, Ncep. Tadi lu yang ngasih pinjam gua. Ini baju ini sama kupluk punya dia, Cep. Iya, punya bapaknya. Tadi dia punya saya. Sabar. Jangan main hakim
sendiri. Udah, sekarang seret ke pos. Seret nih, matiin aja. Bikin capek orang aja. Aduh, makasih nih, Cep. Kalau nggak ada lu, tuh maling udah lolos sekali. Ini kagak dibawa ke pos sekarang nih. Ayo, kita bawa. Ayo, tolong. Aduh, hidup Cecep. Cecep, presidennya dia pergi dulu ya. Sialan. Si Cecep lolos lagi. Maafin Cecepnya ya, tolong ya. Cecepnya bakal pindah dari mari. Kagak ngajak-ngajak jalurnya. Habis mau kemana? Cepnya aja agak tahu bakal tinggalnya di mana. Daripada nanti mah jalurnya mah kemana-mana kagak ngerti, mendingan jalurnya Encep taruh di mari aja. Nanti ada wajah pas terus datang kemari mau motong jalurnya, jalurnya kabur aja. Kita punya ini enak, Ban. Ayamnya dijual aja ke rumah tetangga situ. Kagak mau. Encepnya kagak tega. Soalnya nanti kalau ayamnya encep jual, ayamnya dipotong sama yang belinya, Mak. Cep, sama juga, Cep. Kalau tuh ayam didiamin aja di sini, pasti dipotong sama si Jakar. Enggak, Mak. Encepnya orang tadi udah ngomong sama ayamnya. Kalau wajahnya kemarin memotong ayamnya, ayamnya kabur aja, begono. Cep, emangnya ayam yang Bang Cecep ngerti bahasanya Bang Cecep? Tahu kagak ya ayam nganggap ya? Ngerti kalinya? Mak tadinya udah seneng punya rumah di dalam kampung, nggak di pinggir jalan. Berarti rumah kita kagak bakalan digusur. Taunya sekarang digusur sama si Jabar. Udah sekarang kata-kata ini. Barang-barangnya masukin itu ke dalam gerobak sampah. Gerobak di situ tuh ke gerobak sayur emak juga nggak apa-apa. Aja. Iya, iya. Mama, Ma. Kalau 2 x 24 jam itu artinya apa, Ma? Ada aja pertanyaannya. 2 x 24 jam itu berarti 2 hari, Cep. 2 hari, begono? Iya, iya. Oh, 2 hari. Emang kenapa sih, ah? Itu, Mak. Menurut ini, pas Cepnya ketemu sama wajah parnya bilang sama Cep, Mak. Ketauannya, Cepnya dikasih waktu 2 x 24 jam bakal beres-beres rumahnya, begono. Kenapa Cep gak bilang dari tadi? Emangnya apa? Berarti kita punya waktu 2 hari, Cep. 2 x 24 jam itu kan 2 hari. Ya. Berarti besoknya lagi kita baru boleh pergi dari sini. Jadi sekarang kita punya waktu 2 hari lagi. Gawat nih. Apa, Bang?
Emak sama Cecep juga belum keluar dari rumahnya ini. Iya, Bang. Kemarin sore kan Bang Jafar bilang 2x24 jam. Harus pindah. Makanya ini. Kim, kita bilangin Bang Jafar, Bang Usman aja yuk. Ayo. Jangan sampai kelihatan, Tan. Ayo. Yang mana dia buka-bukain ya? Red. Lah, ini emaknya mau kemana ini ya? Emak mau cari kontrakan yang kira-kira sebulan 100.000 aja. Mama, daripada kita nyama ngantrak ke rumah begono, mendingan katanya ke rumah cecenya. Rumah cece? Iya! Kemarin nih, pas Encep nyama nganterin bapaknya cece pun ya, Encepnya pun tanya. Encepnya tanyanya begini, bapaknya, Encepnya boleh kagak kalau ngelamar cecenya? Iya, kata bapaknya mah, datang aja kalau berani, begono mah. Bilang gitu bapaknya Cece? Iya, kenapa artinya bapaknya Cecenya setuju kalau Cecenya mah dilamar Encep? Lah ngapa mama lihat dia mah aja ya? Nggak tahu deh, mah bingung. Mah pusing. Gimana mesti ngomong sama Cecep? Cecep gak ngerti-ngerti juga soal Cecep. Nah, emaknya mah jangan bingung. Jangan pusing, yang bakal tawetnya kan Cecepnya. Cecep bagaimana, mak? Jadi, emak mesti ngelamar Cecep? Iya! Emaknya ngelamarin cucunya bakal Encep begitu. Ya, mak. Kalau orang mau ngelamar Encep, bukannya kudu rame-rame. Terus sama bawa barang-barang begono, mak. Ini kita kalau berdua doang, emangnya kagak ngapa-ngapa, mak? Cep, emak datang ke rumahnya Cece ini. Bukan mau langsung ngelamar. Mak mau tanya dulu sama bapaknya Cece, apa yang dibilangin Cecep tadi apa benar? Pak, tapi kalau misalnya benar langsung ngelamar, Ben? Enggak, Cep, enggak. Kita mesti musyawarah dulu. Ya, bagaimana ya? Nyak, cepetan, nyak. Bapak mertuanya, kenalin, ini emaknya Encep. Kenalin, saya emaknya Encep. Ada apa lu pakai bawa emak lu kesini? Lah, bapak mertuanya emak bagaimana? Kemarin ini ayo, Encep tanya apa nama bapak mertuanya pun. Boleh kagak Encepnya ngelamar cucunya? Terus bapaknya bilang pun, kalau berani datang aja ke rumah. Jadi lu udah berani sama gua? Kayak berani. Encepnya pun makanya udah di mari. Ya pun. Lu kagak takut sama gua? Kalau lu nekat juga mau ngelamar anak gua, berarti lu ngajak gua berantem. Nantangin gua berantem. Maksud bapak apa? Ibu normal gak sih? Masa anaknya kayak begini mau ngelamar anak saya? Bapak jangan menghina anak saya dong. Ibu yang menghina saya. Masa anaknya yang gendeng, sableng, punya batok, bloon, mau dikawinin sama anak saya? Apa karena lu tahu si Cece frustasi gara-gara gak jadi kawin sama si Sandy? Lu pikir lu bisa gantiin dia? Lu denger ya? Gua lebih bangga. Gua lebih merasa terhormat kalau si Cece kagak kawin sampai mati daripada kawin sama lu.